dipagri. Gitu. Karena apa? Seperti itu loh, penipuannya gitu maksudnya. Ini kamu dapat hadiah. Nah, dengan itu jangan bicara dengan tetangganya. Apalagi polisi, jangan. Nanti tidak dapat hadiah, batal. Ternyata itu adalah modus penipuan. Kita itu ditipu bertahun-tahun. Saya itu merasakan 1 tahun 8 dan 2 tahun. Ternyata ada yang 45 tahun. Tambah nemen jeruk nih. Nah, ini kita bersyukur kita belum dari kuliah. Nanti nih, yang semangat. Kalau kajian semangat datang. Termasuk nanti insya Allah akhir bulan tanggal 27 ya, September itu kajian di Taman Manu. Panitia sudah buat pendaftaran, segera datang. Sehingga kita mencetak tidak sampai kurang. Kemudian konsekuensinya kalau datang ya jangan sampai tidak datang, kemudian tidak transfer ini. Yang umat ini ya, Pak Koli sekarang masih wan itu. Jadi nafas Evan gak pakai umat. Karena setelah keluar dari Evan jamaah sesat itu, sekarang mau laris manis, burgernya lancar. Jadi kita alhamdulillah, mudah-mudahan berhasil. Ini saat kita hadir, maka ini waktunya singkat padat. Jadi kita gunakan betul-betul habis maghrib ini, nanti sampai isak, baru isak selanjut sampai jam 9. Nanti ya, kemudian yang pagi ini, Pak Bada subuh, ngaji lagi, saya terakhir, sampai dengan subuh, jam 6. Jauh begitu. Jam 6, isoma. Istirahat, sarapan. Kemudian persiapan. Persiapan, ya bukan persiapan untuk acara peresmian. Nah, insya Allah peresmian akan dihadiri Pak Wali Kota, kemudian Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Ketua DPRD. Besok tamunya banyak. Untuk itu rasanya tidak tahu waktu sih, waktu selesai. Tidak tahu apa? Tidak tahu apa nih bu? Pakai patung ya, pakai patung biar nanti kan di sini kan hasil kulasi. Jadi kalau tidak lagi kemalaman. Buka-buka apa yang buat apa? Ya jangan buka. Tentu dalam dari saya kasih sekian kepada Ustaz Khalil dan membuatnya lanjut masuk dipenuhi. Aku pergi ngaji mepet poin. Nah, kelihatan terganggu nggak, hebat. Sip. Masih bersila, no problem. Ribet, bikin ribet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa sallallahu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du.
Ahibati fillah, saudara-saudara yang kucintai karena Allah, keberadaan kita di tempat ini niatnya adalah untuk mempererat persaudaraan kita, taqwiyah ukhuwah. Kita bersaudara karena Islam, bersaudara karena iman, bersaudara karena ketakwaan insyaallah biiznillah. Barakallahu fikum. Kajian kita sampai nomor berapa tadi? Ke-6. Masyaallah. Bismillah. 40 hadis tentang hati al-qalbiyah, hubungan bagaimana kita membersihkan hati kita, bagaimana kita menghargai, mensyukuri nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan urusan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Jadikan akhirat sebagai ambisi terbesar. An Zaid bin Thabit qala Zaid sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, man kana, siapa yang ada hammuhu, cita-citanya, keinginan terbesarnya. Ham itu keinginan yang memuncak. Al-akhirata adalah akhirat, keberhasilan di akhirat. Jama'allahu syamlahu, maka Allah mengumpulkan syamlahu, urusan pecah belah dia, perkara yang masih morat-marit, morat-maritnya dia oleh Allah dikumpulkan, disatukan. Wa ja'ala ghinahu, dan Allah menjadikan kekayaan dia, fi qalbihi, di dalam hati dia. Wa atathu ad-dunya, dan datang kepada dia rezekinya. Wa hiya, sedang keduniaan yang datang kepada dia, ghimatun, remeh, bukan sesuatu yang berharga atau segalanya, bukan. Kata Rasulullah, siapa yang keinginan terbesarnya, keinginan tertingginya, cita-cita utamanya adalah akhirat, sehingga yang dominan dalam hatinya ingin berhasil di akhirat, memilih akhirat, maka urusan dunianya katut. Bahasa kita dulu begitu. Dunyone katut. Perkara urusan yang terpecah belah, morat marit yang membuat pikiran stres itu oleh Allah dikumpulkan, disatukan, urusannya menjadi mudah. Masalah selesai. Mafi muskilah, no problem. Selesai, jadi satu, jadi mudah. Lalu yang kaitannya dengan hati, Allah menjadikan hati dia kaya. Allah menjadikan hati dia kaya, cukup, tenang, tidak kemerungsung, tidak gersang hatinya.
tidak tamak, nerima, nerimo, tenang hati. Memang Allah yang membuat tenang. Dan keduniaan yang menjadi jatah dia datang, tetap datang kepada dia. Bahkan tidak akan mati sampai rezekinya sudah habis untuk dia. Di mata dia dunia raghibah. Raghibah itu gambaran dari orang Arab biasanya menganggap sesuatu yang tidak berharga itu dengan istilah marhum atau raghibah, kruwung, cuil, cuilnya hidung dan cuilnya hal-hal yang berharga, artinya cacat, cacat, raghibah. Ini kaitannya dengan hati. Yang kita kejar adalah sukih, kaya hati. Bagaimana caranya? Lebih mengutamakan urusan akhirat daripada dunia. Maka hatinya bisa kaya. Dua-duanya ini sebenarnya pekerjaan hati. Ham, keinginan tinggi tentang akhirat, itu juga pekerjaan hati. Tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Ibarat cinta tanpa ada gerakan, tanpa ada praktek, cintanya namanya cinta. Cinta apa? Cinta palsu. Kon ngelamar ae gak wani. Ketemu bapaknya gak berani. Ya, katanya cinta. Berarti tidak ada bukti. Jadi hammu hammahu al-akhirah, hammu al-akhirah, harus ada bukti. Dia lebih memilih akhirat. Waktunya sholat wajib, dia utamakan sholat wajib. Kalah semuanya. Sebagaimana Rasulullah, kalau sudah ada adzan, ka'annahu la ya'rifuna, kata Sayyidah Aisyah, seakan beliau tidak kenal lagi dengan kami. Cepat-cepat menuju Allah. Ketika harus memilih mana yang harus saya dahulukan, urusan ibadah apa urusan dunia, maka dia menangkan ibadahnya. Itulah yang membuat hati menjadi kaya. Karena ini bicara kekayaan hati, maka ini faedah yang ketiga. Ini juga rahasia kekayaan yang sesungguhnya. Siapa yang mencari dunia tanpa menomorsatukan akhirat, tanpa menomorsatukan akhirat, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kekayaan hati. Itu. Wa tatuhu dunya wa man kanat niyyatuhu ad-dunya. Lanjutkan dulu. Siapa yang aja niyyatuhu, niatnya dia adalah ad-dunya, keduniaan. Farraqallahu alaihi, maka Allah memisah-misah, membuat morat marit cara Jawa. Alaihi atas dia, dhoi'atahu ma'isyah dia. Dhoi'ah itu hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupan. Pekerjaannya, bisnisnya, pertaniannya, perdagangannya, itu namanya dhoi'ah. Allah membuat usahanya dia, ma'isyahnya dia morat marit. Tambah banyak usaha, tambah bangkrut, tambah banyak masalah. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi, dan Allah menjadikan, kalau anda paham, ja'ala ini fi'il madhi, padahal ini jawab. Apa manfaatnya? Pasti, menunjukkan kepastian, bukan akan, bukan sedang, ja'al. Allah pasti menjadikan faqrahu, kefakiran dia, baina ainaihi, di antara dua mata dia. Dua mata dia. Artinya,
dua mata ini melihat keduniaan itu hijau terus. Hijau itu bahasanya Rasulullah, khadiratun khulwah, hijau dan manis. Padahal dia sudah punya. Pokoknya keduniaan di mata dia segalanya. Sehingga dia tidak pernah tenang, tidak pernah cukup, tidak pernah tumaknina hatinya. Ingin, ingin, ingin terus. Walam ya'tihi minad dunya, walaupun dia demikian, lam ya'tihi, dan tidak datang kepada dia minad dunya, dari keduniaan, illa kecuali ma, apa saja kutiba yang telah ditulis, ditakdirkan, dikodarkan, lahu untuk dia. Bagi kita yang paham dalil ini, ada dua golongan. Yang jatah rezekinya banyak, orang kaya atau fakir. Dua-duanya bisa menggunakan ini. Yang paling mudah itu yang fakir. Seharusnya. Keduniaan tidak menjadi tujuan utama dia. Sudah, saya tak pilih akhirat saja. Mendahulukan akhirat saja. Itu yang pertama tadi. Kadal fakru ayakuna kufran. Ini yang saya maksud tadi. Kadang-kadang orang fakir itu keinginan terhadap keduniaannya itu lebih daripada orang kaya karena dia fakir. Maka hati-hati, ini tidak membedakan apakah fakir, apakah wani. Siapa yang menjadi tujuan utamanya hanya keduniaan, maka Allah menjadikan masalahnya tidak pernah selesai perkaranya. Dan kefakirannya ada di antara dua matanya. Setiap melihat apapun, dia menjadi fakir. Dan kadar rezekinya tidak akan pernah beda dengan yang sudah ditentukan. Yang sudah ditentukan. Sebaliknya bagi orang yang oleh Allah takdir rezekinya banyak. Suatu kerugian besar jika yang ada di benaknya hanya dunia. Mengalahkan akhirat. Jangan sampai mengalahkan akhirat. Karena itu kerugian. Dia mendahulukan akhirat, rezekinya tetap banyak. Dia mendahulukan dunia, rezekinya tetap banyak. Pilih mana? Pilih akhirat. Pilih akhirat, mendahulukan akhiratnya. Nah. Sekarang dibalik. Rezekinya jatahnya sedikit. Pilih mana, mendahulukan akhirat dengan mendahulukan dunia? Maka jawabannya mendahulukan akhirat. Karena apa? Walaupun jatah rezekinya sedikit, hatinya oleh Allah dibikin kaya. Itu yang dicari. Sehingga tenang. Salah satunya begini. Badannya sehat. Makan apa saja nikmat, masuk semua. Tidak punya hutang. Istrinya solehah, mapan terus pokoknya. Apa mapan? Mapan dia siap melayani, siap taat dan sebagainya. Gak pernah neko-neko pulang pengajian, gak pernah muring-muring. Mas, bolongku ngaji gitu, gelangnya loro isan. Nah, aku kan biar gelang pangkah gelang aretai. Gak pernah begitu. Katanya mas, lo kamu sih kurang 70 kilogram masmu di sini. Nah, kata, oh ya wes, ya wes.
emas asli itu kan. Asli, masya Allah. Jadi saudara, pilihannya, ini pilihan dari Rasulullah. Rasulullah memberikan motivasi. Ada orang itu qadarnya, rezekinya sedikit, tidak banyak. Ada orang qadarnya rezekinya banyak atau sedang. Semua sudah ada tulisannya. Tinggal memilih dua jalan. Mendahulukan akhirat. Kalau yang qadar rezekinya banyak, dia enggak ada kefakiran. Dia oleh Allah diberikan kaya hati pula. Yang rezekinya sedikit, enggak ada kefakiran. Dia ada kecukupan. Hatinya juga tenang. Hidup ini yang membedakan adalah hati, saudara. Hati. Ketika seseorang hatinya tenang, bahagia, punya apapun, wallahi demi Allah, tenang. Gak ada masalah. Tidur nyenyak. Gak ada gangguan. Wangkler. Bantalan orang, bantalan. Kena AC orang. Kupius semua orang. Gak ada masalah dalam hidup. Ketika hatinya tidak diberikan oleh Allah namanya ketenangan, sekaya apapun, selebih apapun, hidupnya enggak tenang. Apa bedanya hidup tenang dengan enggak tenang? Harta sudah enggak kelihatan. Naik mobil bagus, naik pesawat bagus, naik, enggak ada bedanya. Kayak soturu. Enggak bisa tidur. Beda sama yang suki hati saja. Naik truk bisa turun. Di sawah pinggir, apa? Pinggir sawah bisa turun. Tenang, anteng. Oh ini. Ya jalan. Ayo. Makanya sebagai nasihat, bukan artinya masuk ke lingkup qadar terus menyatakan aku qadar melarat wis tak ngene ae, enggak. Rezeki itu disuruh apa? Suruh berikhtiar, suruh mencari golek rezeki. Ayat itu saudara. Imam Khalifah Ali pernah suatu saat duduk, beliau didatangi orang minta-minta. Enggak bawa apa-apa karena beliau sedang duduk-duduk dengan teman-teman dan anaknya, ada anaknya, Hasan. Karena dia minta, kata Khalifah Ali, Hasan, coba datang ke Umi di rumah. Tuh Fatimah, kasih tahu minta 1 dirham dari 6 dirham yang saya tinggal. Tadi saya tinggali 6 dirham, 1 aja. Sana ke ibu. Datanglah Hasan ke Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termulia dalam umat ini. Nah, Hasan datang, kata Fatimah, "Eh Hasan, kamu balik sana bilang abahmu, abimu, 6 dirham itu tadi kan ditinggal untuk beli gandum untuk makan kita. Lah kok malah mau di apa namanya? Mau dikurangi lah, enggak untuk beras lah. Balik sana." Balik ke Khalifah Ali. Kata Khalifah Ali, ya Hasan, ma kana hammuna illa al-akhirah. Keluarga kita, wahai Hasan, tujuan utama hidup itu adalah akhirat. Balik ke Umi, minta semua. Minta semua 6 dirham itu. Balik ke Hasan, Uminya dinasihati juga, putri Rasulullah, kita hanya cari akhirat. Kasihkan. Ya wasin. Kasihkan. Lalu uang ini dikasihkan kepada yang minta. Tadi mau ngasih 1 dirham. Enggak jadi. Kasih 6 dirham. Jadi bawa pergi. Duduk. Enggak lama datang orang bawa unta. Bawa unta. Kata dia, kata yang bawa unta, "Eh, man yastari minni?" Jamali, siapa yang beli untaku? Beli untaku. Khalifah Ali langsung bangun. "Kam? Berapa harganya?"
katakan 140 dirham. 140 dirham. Ya, setuju. Tapi uangnya enggak sekarang ya. Saya hutang. Saya hutang dulu. Oh iya, karena Ali yang beli, hutang, percaya dia. Dah, diikat. Ya sudah, ikat di situ, pergi. Enggak lama kemudian datang orang lain lagi, pegang-pegang untanya. Oh, untanya wapi. Man yamliku hadzal jamal? Siapa yang punya unta ini? Kata Ali, ana, aku. Dijual. Iya, dijual. Berapa? 200 dirham. 200, tenang. 200. Wah, murah ini. Bayar langsung. Kasih. Yang 140 dikasihkan ke yang punya unta, 60 Hasan Ahsan. Balik kasih Umi sana. Baliklah Hasan. Loh. 6 dirham jadi 60 dirham. Ketika Khalifah Ali ditanya, apa kata Khadir? Itulah janji Allah lewat lisan abahmu, bapakmu, bahwa kebaikan itu akan dilipatkan 10 kali lipat. Itu contoh yang kita ambil, saudara. Yang pertama, bagaimana keluarga Rasulullah lebih memilih hidup pas. Itu pilihan. Tapi yakin dengan tujuan yang utamanya, yaitu akhirat, sehingga dunianya oleh Allah dimuliakan, tidak sampai kelaparan. Itu 6 dirham menjadi 10 dirham, menjadi 60 dirham. Nah, ini perlu latihan, saudara. Perlu latihan, tidak langsung semalam kita bisa. Semua orang harus berlatih di mana? Hati ini. Bagaimana kata para ulama? Ya, sering membaca tentang surga, tentang neraka, tentang kejadian hari kiamat, nanti akan lebih cinta urusan akhirat daripada keduniaan. Baik. Hadis ke-7, Nabi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Inna Allah Ta'ala yaqul." Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Berarti hadis qudsi ini. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarrag. Asal kata dari farag, faragun. Farag itu longgar. Tafarrag, melonggarkanlah. Tafarrag, melonggarkanlah. Kalau melonggarkan itu kira-kira orang sibuk apa orang memang longgar yang dituju terutama? Orang sibuk. Karena Allah tahu hambanya itu pasti sibuk. Ya. Umumnya hambanya itu sibuk. Yang enggak sibuk itu yang memang enggak cari sibuk. Pengangguran, malas. Kalau enggak pemalas ya pasti sibuk hidup itu. Tafarrag li ibadati. Sempatkan, longgarkan untuk beribadah. Amla sadraka ghinan. Saya penuhi dada kamu ghinan, kekayaan. Wa asudda faqrak, dan aku tutup kefakiran kamu. Kefakiran kamu. Kefakiran itu kebutuhan yang membuat orang susah karena tidak terpenuhi. Wa illa, itu asal kata dari inlah, jika tidak, diidghamkan itu, bukan illa huruf istisna, bukan. Ada di situ wa illa taf'al, jadi ada in huruf syarat. Jika tidak berbuat kamu itu, tidak menyempatkan, tidak melonggarkan, malaktu yadaika, aku penuhi dua tangan kamu syughlan, kesibukan. Fisikmu itu saya kasih kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu.
seberapapun kamu punya keduniaan, tetap fakir, tetap kurang, tidak akan pernah tenang tercukupi kalau tidak melonggarkan, menyempatkan, menomorsatukan ibadah kepadaku. Mungkin kita berpikiran ini hanya urusan dunia, hanya urusan uang. Bukan, saudara, ini menyeluruh. Apa saja, siapa yang melonggarkan, menyempatkan, dalam kata lain menomorsatukan ibadah, kalau sudah waktunya ibadah dikalahkan semuanya, ibadah nomor satu, maka saya penuhi dada dia dengan kekayaan dan kefakirannya saya tutupi. Bukan hanya uang, apa saja yang dia butuhkan yang membuat dia fakir. Ada orang butuh diterima di sebuah sekolah, ada orang butuh naik pangkat dan seterusnya. Karena fakir itu butuh, memerlukan dia. Dipenuhi oleh Allah dengan mendahulukan ibadah, menyempat-nyempatkan ibadah, berarti istiqomah dan juga meningkatkan kualitas dan kuantitasnya, ibadahnya, kehusuannya, serta jumlahnya. Namanya ada di kata tafarrag itu. Tafarrag itu menyempatkan, melonggarkan, jaga keistiqomahan, menjaga kesempurnaan, meningkatkan jumlahnya, ini nama tafarrag. Kalau tidak, oleh Allah diancam, saya penuhi dada kamu dengan kerepotan, dua tangan kamu, kalau di ayat lain dada kamu. Kalau dua tangan ini perwakilan dari fisik badan, tak bikin pekerjaanmu sibuk terus. Lalu kefakiran tidak dicukupi oleh Allah, kefakirannya tidak ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala hadha hadisun hasanun gharibun rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ini beberapa hadis dari tadi bicara kekayaan hati dan kefakiran ditutupi. Yang ini syaratnya adalah tafarrag li ibadati. Kalau yang barusan yang keenam tadi, cita-citanya, keinginan besarnya adalah masalah akhirat. Kalau ini ke dunia apa? Ibadahnya, semangatnya, gerakannya. Saya kebetulan punya beberapa guru di Masjidil Haram itu. Ada yang pilihannya itu zuhud, pokoknya secukupnya ya sudah. Sampai ke Masjidil Haram itu masa mudanya ada berapa puluh tahun beliau jalan kaki dari Zahir. Zahir itu sekitar Masjidil Haram mungkin 5-6 kilo. Gak mau naik kendaraan. Padahal itu 10 tahun Syekh di Darul Hadis dan 10 tahun di Ma'ad Haram, kemudian berikutnya di Halaqah Ta'lim di Masjidil Haram di depannya. Namanya Syekh Yahya Ibn Usman. Beliau itu sebenarnya gajinya banyak. Kalau sekarang gaji itu mungkin saat itu yang saya dengar sekitar sudah hampir 30 ribu real per bulan. Tapi naiknya itu mobil selawas gak ganti-ganti. Supirnya ponakannya. Suatu saat tak ikuti aja saya bertamu ke rumah. Rumahnya di pinggir apa? Di gunung gitu, naik pinggir nemplak gunung. Ya nggak pindah-pindah. Ya di situ. Mobilnya sejak saya datang sampai pulang ya itu mobilnya. Mobil lawas itu. Udah 10 tahun tuh, tak lihat, gak ganti-ganti. Masih bagus mobil saya. Masih bagus mobil saya. Kalian ketika ke rumah itu ya begitu. Ya di rumah ya enggak ada apa-apanya. Ya tempat tidur, dalam ada kursi berapa. Nah, ini pilihan. Itu tidak semua orang mampu tuh. Walaupun dia punya, dia tidak mau lebih.
kita datang itu, beliau sudah 60 tahun itu. Nah, walaupun yang datang ini tamunya muridnya sendiri, beliau melayani tamu, ikramud dayu. Sampai ngaduk minuman 60 tahun. Saya bilang, aneh saya. Ala sakhdimuka sayang, layani anda. Anta dayfi. Kamu tamuku. Jadi sampai ngangkat, seperti ini diangkat pelan. Karena gitu gak mau deh. Saya suruh duduk. Ya, nah yang kedua ini yang maksudkan. Ada guru saya yang kaya, bukan kaya biasa, super kaya. Namanya Syekh Ajlan. Baru meninggal berapa bulan yang lalu. Itu guru hafal apa namanya tafsir Ibnu Katsir, hafal. Bukan dibaca dong, hafal saudara. Loh kok ngerti? Iya. Di waktu dia ngajar enggak pakai kitab. Ramadan datang dong. Ibnu Abbas begini, ini begini. Oh mikirnya hafal benar. Saya batin Masya Allah. Pakaiannya biasa, sederhana. Dia kalau sudah ngajar habis maghrib, sebelum adzan isya selesai, terus tawaf. Nanti kalau tawaf itu dia pakai kayak gini nih, dampingi di sebelahnya murid ada yang bawa Quran. Dia baca Quran. Nah, suatu saat pulang dari Masjidil Haram, kok mobilnya mobil yang saya tahu mahal, mobil mahal, mercy yang mahal. Dia, oh paling diantar itu sih, diterkeh. Muridnya apa siapa yang, atau petugas dari kerajaan bagaimana? Dan besoknya ganti lagi mobilnya. Saya tambah yakin bahwa itu diantar. Fat Gulsan. Besoknya ganti lagi mobil. Akhirnya suatu saat ada kajian di dekat rumahnya beliau. Ternyata mana rumahnya saya? Rumahnya gedung itu jejer ada berapa? Ternyata beliau itu pebisnis ini juga punya hotel, punya ini. Masya Allah. Sederhana aja. Kasihannya ngajar waktunya ngajar waktunya ibadah tawaf. Kita kalah. Beliau tiap hari tawaf. Dari tahu. Yang kita ambil begini, kaya pun tidak mengganggu ibadahnya. Nah, ini yang kita mau nih. Kalau bisa. Kalau bisa. saya mikir, wah saya tak pilih yang ini aja kalau boleh milih. Tapi kan rezeki itu sudah ada tulisannya ya. Tapi kalau bisa milih ya. Orang sama-sama tinggi kan surganya. Khalifah Utsman rendah surganya. Oh, tinggi Khalifah Utsman. Khalifah mana hafid Quran, hafal Quran. Beliau terbunuh dalam keadaan membaca Al-Quran. Bukankah beliau konglomerat? Konglomerat ya Khalifah Utsman. Menantu Rasulullah. Kalau Rasulullah antipati dengan kekayaan total anti, enggak mungkin ngambil menantu. Utsman bunci total, enggak. Kata Rasulullah, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak apa-apa kaya itu, tapi harus bertakwa. Maka yang rezekinya banyak, perhatikan ketakwaan kita. Soalnya orang umumnya kalau sudah rezekinya banyak, itu ketakwaannya berkurang. Ya, terganggu. Maka bagaimana caranya meminimalkan supaya tidak terganggu. Supaya tidak terganggu. Tayyib. Hadza wallahu a'lam aw baqiya. Khalas. Nah, tayyib. Berarti salat isya dulu. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita bersama. Barakallahu fikum. Terima kasih.